Baik para pemirsa Dalwa TV, sahabat tilawah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita bahas atau kita contohkan tentang irama bayati menggunakan metode tartil atau murattal. Nah, sekarang kita akan terapkan pada bacaan tilawah. Kan tapi sebelum itu kita akan mengulang coba pelajaran yang telah lalu, materi yang telah lalu. Kita akan tanyakan kepada bintang tamu kita, saudara Humaydi. Nah, mungkin bisa diceritakan asal mulanya irama bayati itu dari mana? Untuk penamaan irama ini itu diambil dari salah satu suku yang berada di negara Irak. Ada juga yang bilang, ada juga yang mengatakan bahwasanya nama penamaan bayati ini diambil dari kalimat bayat, yaitu yang berat karena pembawaan yang sangat tenang, yang berarti tengah malam. Iya, masih ingat para pemirsa, sahabat tilawah, yang pernah kita bahas, ternyata sama jawabannya dengan apa yang tadi disampaikan Ayah Humaydi. Kemudian irama bayati ini mungkin ada karakteristiknya kan, pasti ada ciri khasnya setiap irama itu. Apa ciri khas yang paling menonjol dari irama bayati ini? Ciri khas yang paling menonjol itu sebagaimana yang saya katakan tadi, tenang. Dan juga wibawa. Berwibawa, iya. Terus ada berapa cabang? Kiranya dalam bayat ini kan pasti ada, biasanya ada jawab dan jawab-jawab, mungkin bisa disampaikan. Untuk cabang dari bayat Nahkam Bayati ini ada yang bilang, ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, terus ada juga yang bilang 7. Berbeda-beda ya. Berbeda-beda pendapat. Baik. Untuk yang 5 bisa disebutkan mungkin. Kalau yang 5 itu yang bermula dari bayati Qarar. Terus kedua bayati Nawa. 3 bayati Husaini, 4 Syuri, 5 Syuri sama Syuri ala Nawa. Baik. Dan ini pun kemarin kita sudah belajar nih. Ya, dan cabangnya itu yang 5 kemarin, yang dari Qarar, kemudian Nawa, Syuri, Husaini dan jawab. Jawabul jawab. Nah, itu nanti mungkin bisa kita praktekkan langsung. Terus kemudian, dan irama bayati ini apakah benar nih pasti dibawakan seorang qori, baik itu di awal maupun di akhir sebelum penutupan, apakah benar itu selalu dibawakan qori? Iya, selalu benar. Jadi terkadang itu setiap membaca Quran kadang diawali bayati, baik itu ta'udnya atau basmalahnya ya. Kemudian ditutup dengan tasdiknya dengan menggunakan bayati. Nah, jadi irama bayati ini pemirsa adalah irama yang sangat populer di kalangan kita. Terkadang dipakai di awal ataupun terkadang juga dipakai di akhir. Nah, baik, kita akan coba irama bayati menggunakan bacaan tilawah. Kita ulang materi kita di episode-episode sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تقين مفازا حدائق وأعنابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. Itu adalah bayati Qarar, bayati yang paling rendah. Kita ulang lagi sekali lagi sambil mengingat materi yang sebelumnya.
Innalilmuttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Mungkin bisa dicoba oleh Saudara Humaydi, akan tapi mungkin di belakangnya bisa dikasih parasit yang berbeda, atau ujungnya atau di pertengahannya mungkin ada yang berbeda, silahkan. Gak mesti sama dengan yang saya bawakan. Supaya para pemirsa juga punya variasi-variasi yang lainnya. Dan tentunya variasi tersebut tidak melanggar apa-apa yang telah dibataskan oleh ulama dalam membaca tilawah menggunakan irama. المتقين مفازا حدائق وأعنابا. Insya Allah. Berbeda ya dengan yang tadi kita. Kalau kita tadi حدائق وأعنابا naik ujungnya. Cuma tadi Saudara Humaydi ini turun. Akan tapi ini sama-sama irama bayati koror. Bayati yang tingkatannya paling rendah. Termasuk ta'awud dan basmalah. Mungkin kita bisa baca bareng-bareng dengan bacaan atau dengan irama yang pertama tadi. تقينا مفازا حدائق وأعنابا. Ujungnya حدائق وأعنابا نابا. Mungkin antum bisa kiaskan ada ayat yang lain yang sama-sama menggunakan irama bayati qarar atau di surah yang sekiranya mungkin ujungnya itu bukan mad iwad, mad adid sukun atau mad tabii dan yang lainnya. Ada? Ada. Tafadhal, silakan. Anta تستعجلوا Itu kalau boleh tahu ayatnya surah apa? Surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat pertama. Ayat pertama, Masya Allah. Surah An-Nahl ayat pertama. Nah, tadi ujungnya berbeda ya dengan surah An-Naba ayat 31 ini. Kalau tadi Aing Antum baca itu ujungnya berupa mad adid disukun. Iya. Dari sukun. Coba bisa diulang? Anta amrullahi fala tastajibu. Nah, sahabat, sama kan dengan yang tadi kita baca di surah An-Naba? Nadanya dan variasinya sama percis. Cuma ada sedikit mungkin variasi yang berbeda. Coba kita ulang lagi mungkin. Innalil muttaqina mafazan hada Baik, sahabat tilawah, tadi kita sudah contohkan irama bayati dengan tingkatan paling rendah, yaitu bayati koror. Kita naik sedikit ke bayati nawa. Ayat selanjutnya, ayat 33.
wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa wa kawa'iba atraban wa ka'san bisa dicoba mungkin Akhi Humaydi. Wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa dihaqa. Kalau variasinya beliau begitu. Kalau tadi kita wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. Itu bayati nawa. Mungkin antum ada lagi masih di surat An-Nahl atau yang lainnya yang sama-sama bayati nawa, akan tapi yang bukan mad iwad. Bisa dicontohkan. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Tayyib. Itu tadi di surah apa? Masih di surah An-Nahl. Masih surah An-Nahl. Gitu. Tapi ujungnya mad arid ya. Sama persis seperti subhanahu. Kalau kita wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. Variasi akhirnya simple karena cuma bisa dua harakat. Akan tapi tadi bisa dipanjangkan atau variasinya lebih banyak lagi karena ujungnya mad arid disukun. Baik, coba kita baca bareng-bareng dengan variasi yang ini. Wahid itu salah satu. Wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. Tayyib. Itu adalah bayati nawa. Kita naik sedikit lagi kepada bayati syuri. Diperhatikan ke ayat selanjutnya. La yasma'una fiha lawan walakin zaba. Kita ulang. La yasma'una fiha walakin zaba. La yasma'una fiha lawan walakin zaba. Bisa kayak gitu. Cuma kalau kembali persis yang variasi yang awal tadi, la la yasma'una fiha lawan walakin zaba. Mungkin bisa dicontoh dengan variasi antum. La yasma'una fiha lawan walakin zaba. Ujungnya bisa naik kan? Walakin zaba, walakin zaba. Atau mau turun? Kizaba. Bisa.
Oke, kita naik lagi ke Bayati Husaini. Perhatikan. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ini adalah Bayati Husaini. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Kita ulang sekali lagi. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Mungkin boleh dicoba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Masya Allah. Ada lagi yang sekiranya ayat selain ini bisa diantum contohkan, bisa kasih variasi ke para pemirsa yang lainnya. Coba, silakan. Yunazzilul malaikata biruhi min amrihi ala man yasha. Sama kan? Para sahabat tilawah. Sama-sama Bayati Husaini. Cuma yang tadi ayatnya lebih panjang. Dan variasinya juga bisa bermacam-macam. Coba bisa kita ulang sekali lagi. Bayati Husaini. Barang-barang dengan variasi yang sama. Itu adalah Bayati Husaini. Baik, kita lanjutkan ke yang lebih tinggi lagi adalah Bayati Jawab. Bisa diperhatikan. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Ini adalah Bayati Jawab. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Mungkin Akhi Humaydi bisa dicontohkan lagi. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Perhatikan, tadi ujungnya agak berbeda. Jadi ujungnya turun. Kalau tadi kita naik, Rahman. Kalau tadi gimana? Rahman.
turun ya. Ya tadi turun yang Akhir Humaydi ini. Cuma bisa dipilih tergantung kepada para sahabat tilawah yang mana yang lebih cocok, baik itu naik ataupun turun. Tadi adalah bayati jawab. Kita akan lanjutkan terakhir bayati jawab dan jawab. Kita ulang dulu bayati jawabnya. Mungkin bisa sama-sama. Rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Kayaknya kurang kompak nih, kasihan yang di rumah. Gini-gini kurang enak nih kayaknya. Coba kita ulang lagi ya. Rabbissamawati wal-ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Coba. Rabbissamawati wal kompak kedengarannya. Itu adalah bayati jawab. Kita lanjutkan terakhir bayati jawab berjawab. Wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Nah, lebih tinggi lagi sedikit. Kita ulang. Wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Sekali lagi. Wa ma bainahuma bisa dicontoh mungkin dengan variasi antum. Wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Masya Allah, variasinya agak berbeda sedikit dengan tadi kita, tapi sama-sama bayati jawab berjawab. Nah, itu adalah tingkatan bayati yang paling tinggi adalah bayati jawabul jawab. Maka hendaknya ketika di bayati jawabul jawab ini adalah sebuah patokan bagi seorang qori. Apabila dia kuat di bayati jawabul jawab, maka insyaallah di lagu-lagu atau irama-irama setelahnya dia akan bisa menguasai atau bisa kuat dan tidak serak. Tapi kalau sudah di bayati jawabul jawabnya terlihat berat, serak ataupun pecah suaranya, nah maka di kemungkinan di lagu-lagu setelahnya akan keberatan juga, karena biasanya ketika pindah ke lagu Hijaz itu akan lebih tinggi lagi. Nah, baik, itu adalah irama bayati dengan beberapa cabangnya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan praktek di irama soba. Nah, mungkin cukup irama bayati sampai di sini. Kita akan tutup dengan irama bayati qarar. Wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Sadaqallahul azim. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Syaraf Al-Zain. Kemudian
Ahmad Humaidi mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.